wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Untuk video kali ini saya akan mereview tentang penanggulangan hama ulat pada tanaman kubis. Untuk insektisida penyemprotan hama ulat pada tanaman kubis, saya menggunakan Monkey 40 SP. Ini dengan berbahan aktif metomil 40%, dengan cara kerja racun kontak dan lambung. Untuk dosis saya menggunakan 1,5 gram per liter. Untuk takaran, ini saya menggunakan takaran yang biasa saya pakai. Ini ukurannya 10 gram. Kalau bisa juga kebanyakan yang menggunakan sendok makan, itu 1 sendok. Berarti kalau menggunakannya 1,5 gram per liter, itu bisa menggunakan dengan takaran 2 sendok makan atau 2 sendok yang biasa saya gunakan ini. Sekian review dari saya dalam cara menangani hama ulat pada tanaman kubis dengan menggunakan bahan aktif metomil. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.